Ricky Theo. Usai Natalie Holsker menjadi mualaf, kini komedian Sule blak-blakan ingin menghalalkannya. Pernyataan tentang melangsungkan pernikahan ini disampaikan ayah dari Rizky Febian itu melalui live Instagramnya. Tidak hanya di depan penggemar, Sule bahkan mengungkapkannya di depan Natalie Holsker. Sebelumnya, Natalie Holsker juga mengucapkan dua kalimat syahadat di kediaman Sule. Lantas, beberapa kejadian ini menimbulkan spekulasi jika Sule akan segera menikahi Natalie Holsker. Berikut penjelasannya. Saat Natalie Holsker menjadi mualaf pada Selasa 22 September 2020, Sule pun turut hadir sebagai saksi. Kehadiran ayah dari Putri Delina ini langsung menjadi sorotan publik. Publik bahkan menduga jika Sule akan mengakhiri masa dudanya dengan menikahi Natalie Holsker, tempat bungkam. Kini Sule justru blak-blakan ingin menikahi pelantun Life of a Party itu, John. Namun, ungkapan mantan suami dari almarhum Lina Zubaida itu tidak digubris oleh Natalie Holsker. Perempuan berusia 27 tahun ini hanya menyunggingkan senyum lebar di bibirnya. "Nikahin Mang Sule, kalau aku mah mau, cuma dianya nggak mau," papar Sule melalui live Instagram bersama Natalie Holsker dilansir di intip seleb dari YouTube Tara Gema yang tayang pada Rabu 23 September 2020 lalu. Namun, pernyataan Sule tidak langsung ditanggapi oleh Natalie Holsker, John. Pasalnya, DJ yang masuk ke dalam nominator top 100 DJ Anes tahun 2018 ini sedang tidak fokus. Natalie Holsker diketahui sedang berada di pusat perbelanjaan saat melakukan live Instagram bersama Sule. "Kang Sule, kapan dinikahin Natalinya?" ucap Sule seraya membacakan pertanyaan penggemar. "Aku mah Natalinya oke, aku mah ayolah lanjutnya dengan santai." Pada kesempatan lain, Sule bahkan mengkode Natalie Holsker dengan menyanyikan lagu-lagu romantis. Lagu yang dilantunkan oleh komedian asli Bandung ini adalah lagu milik Anji dengan judul Bidadari Tak Bersayap. "Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku?" ungkap Sule yang dibalas tatapan mesra Natalie Holsker. Momen manis itu direkam dan dibagikan sendiri oleh Natalie Holsker ke instastory-nya. Bahkan, Sule juga terlihat meneruskan momen romantis keduanya melalui Ferdinand Sule. Saat perempuan yang akrab disapa Nate ini masuk Islam, ternyata proses sakral itu terjadi di kediaman Sule. Pada video yang diunggah melalui YouTube Sule Channel, pria yang bersahabat dengan Andre Taulani ini menyatakan keputusan Natalie menjadi mualaf murni karena keinginannya sendiri. "Natalie Holsker itu mau jadi mualaf, jadi nanti ada Pak Ustadz di sini, dia mau belajar dan mau beragama Islam. Dia itu dari dulu pengen jadi seorang muslim, bukan karena saya. Dari dulu pengen tapi nggak ada support, tempat, ustadz dan lainnya. Makanya sekarang saya siapkan prosesnya di rumah saya," ungkap Sule dilansir di intip seleb pada Kamis 24 September 2020. Namun, saat ini John, belum ada pernyataan resmi dari Sule dan Natalie Holsker mengenai rencana pernikahannya. Walau demikian, Sule dan Natalie Holsker sering memamerkan kemesraannya di media sosial.